Indonesia, nggak apa-apa ini. Mau pakai handset? Teman pelaut, ini kita mau buka bedah buku yang ketiga, yaitu bahan ajar mengenai perawatan dan perbaikan mesin kapal, juga mencakup develop emergency and damage control plans and handle emergency situation. Nanti tercakup semua ya. Nanti kita akan bahas secepat mungkin. Nah, kita mulai bab 1, 16 pertemuan. Ya. Mari kita simak sama-sama. Itu gambar di engine control room. Jadi ternyata di kapal itu terdapat kondisi atau situasi emergency sangat banyak. Paling enggak yang menyangkut nyawa manusia ada 9, ada yang di sini termuat ada 8 atau lebih ya. Ada 20. Juga kondisi emergency untuk main engine. Sehingga kapal dilengkapi stop main engine. Mari kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Teman-teman seprofesi, maritim di laut, kapal, darat, kantor, diklat, ya, dosen, basis yang sangat kami banggakan. Sesuai Solar SDTW, amandemen 2010. Juga kita undang-undang RI nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin, saya perkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, dosen pelayaran dan Marine Surveyor, penulis buku ajar maritim dan pelayaran. Buku ajar ya. Kira-kira bukunya seperti ini. Ini adalah buku resmi yang dipakai di PT.KIP mulai tahun 2004 sampai tahun 2019. Setelah COVID ini, teman-teman PASIS yang mendapatkan buku, tentu ya, saya